Saya ingatkan hari tu Poco F2 Pro dah gila-gila, tapi kita ada sebuah lagi phone yang gila-gila, iaitu Xiaomi MI10T. Assalamualaikum dan hai. Jadi dalam video kali ni kita nak buka kotak tentang Xiaomi MI10T, antara phone yang boleh katakan memang gila lah. Sebab harga dia ialah RM1,999, tapi boleh tawarkan flagship. Oh, gila-gila. Jadi jom kita mula. Macam mana tengok dia punya kotak ni berwarna hitam dan juga keemasan. Okey, memang boleh kata kalau macam ni nampak premium lah. Ha, so kotak dia macam mana tengok Pro dan juga 5G MI10T Pro. Bukan MI10T biasa, MI10T biasa dia jual dengan RM1,699 tak silap saya. Harga dia pun murah juga. Jadi macam mana tengok dia punya kotak ni sangat simple. So kita tarik dulu tengok bahagian dalam ada apa. So first kali kita disajikan dengan design by Xiaomi. Itu je, serius lah. So dalam kotak ni, okey kalau saya buka, okey, first kali kita dapat SIM adapter tu. Dalam lagi kita dapat apa ni? So dalam ni kalau nak tengok, okey, first kali kita dapat ini ialah jenis USB Type-C dan juga audio jack. So maksudnya kalau dibagi yang ni memang tak ada audio jack lah untuk MI10T Pro. Okey lah kot eh. So seterusnya kita ada warranty card, kemudian kita ada ini apa dia ni, MI10T Pro Guide. Okey, dan last kali kita ada casing. Casing dia nampak sedikit tebal tapi still lagi look sina, dan kita ada jenama Xiaomi kat sini. Wow, nampak besar. Nampak macam Poco kan, Poco punya nama. Tapi yang itu besar sangat, yang ini kecil sikit lah, dan dia dekat casing. Okey lah kot eh. So tak apa, kita tengok lagi kat bahagian dalam ni. Kita ada MI10T Pro. Okey, dia tulis dia ada 108 megapixel kamera dengan OIS. Kita ada screen 144Hz yang mana dia jelas IPS. Kita ada juga Snapdragon 865 dan bateri sebesar 5000mAh dengan 33W fast charging. So saya buka dulu. Okey, kita onkan dulu peranti ni. Okey, nampak gayanya dia berat sikit dan solid gila-gila punya. So macam nak tengok dia punya rekaan kat bahagian belakang dia punya kamera ni. Oh, kamera bump dia memang agak tebal kat sini lah, macam nak tengok kan. Mungkin sebab ada 108 megapixel sebab tu dia tebal kot. Okey, kat bahagian belakang ni nampak memang kaca. Anda boleh nampak lah sinaran, okey, pantulan balik dekat bahagian belakang ni. Nampak cantik, cuma dia punya design simple sahaja. Tak apa, kita letak tepi dulu. Okey, kita tengok kat bahagian bawahnya lagi. Kita diberikan apa ni? So ini ialah charger ataupun kabel lah. Okay, kabel dia nampak ada warna merah kat sini, dan dia ialah jenis USB Type-C. Okay, not bad. Boleh lah. Kemudian kita diberikan adapter. Mungkinkah adapter ni menyokong 33W? Ya, macam nak tengok kat sini, dia punya adapter menyokong sehingga 33W secara maksimum. So okay lah, diberikan percuma. Sekurang-kurangnya diberikan adapter percuma kan. Okay Xiaomi, not bad. So sementara tunggu dia set up, apa kata kita sembang-sembang je. Sebab itu saya dah pergilah dia punya launching event MI10T Pro je yang ada time tu. So saya tak nampak MI10T lagi. MI10T baru je dijual tau. Harga dia ialah RM1,699 dengan chipset yang sama je macam ni. So bagi saya agak berbaloi jugalah nak beli daripada peranti Xiaomi. Dan tengok dekat peranti Xiaomi ni semuanya agak murah lah. Macam mana peranti jenama lain nak bersaing pun saya tak pastilah, disebabkan Xiaomi ni kan. So first kali kalau tengok, okay, memang smooth. Sebabnya ialah dia punya screen ialah 144Hz. So dia bukan 120, dia bukan 90. So kat sini memang nak nampak smooth lah, tak ada masalah. Jadi sekarang kita nak test dia punya kamera macam biasa. Okey, saya tak suka dia ambil saya punya ni. Okey, cun. So saya test dululah ambil gambar saya punya pokok bunga yang tak berbunga-bunga ni. Ui, serius, tangkapan dia cantik lah. Serius, dia tak tipu. So saya cuba dapatkan beberapa banyak tangkapan yang saya dah mampu kat sini. Okey, kita tengok sama-sama. So nak tengok, inilah tangkapan saya punya pokok yang tak berbunga. Nampak gayanya memang cantik. Dia punya warna pun kena, memang ngam, memang cun. Cara dia blur pun not bad, nampak bergaya. Okey, kita pergi ke next punya gambar. So inilah gambar yang portrait. Anda tengok kawasan untuk dia blur tu memang kena kat sini, memang cantik lah bagi saya. Seterusnya ialah gambar mic saya. Fuh, nampak nampak detail lah. Oh, memang bergaya lah dia punya kamera. So inilah tangkapan yang ini kurang sikit lah. Okey, sebab dia mungkin mengambil masa untuk dia ambil dia punya point. So inilah gambar selfie. Nampak gaya yang gambar selfie dia kena dengan tonal warna tau. Yang ni saya suka. Sila-sila, ini cantik. Aha, dua-dua cantik. So apa pendapat anda tentang MI10T Pro? Ini ialah versi Pro, bukan versi MI10T biasa. Bagi saya dia ada segala-galanya dengan harga di bawah RM200, kecuali headphone jack lah kan. Apa kata anda bagi kat bahagian komen di bawah? Kalau ada soalan pun anda menyatakan dekat bahagian bawah. Kalau ada soalan, saya akan jawab dalam video review untuk MI10T Pro. Macam biasa, jangan lupa like, subscribe
subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.